DM Instagram aku dan komentar di setiap video bilang Kak buruan Kak update sekelas kursi motornya, katanya banyak banget yang baru loh. Wah, aku penasaran banget guys. By the way teman-teman, kalau kalian lihat ya, Sakura kursi motor aku ini masih versi yang 1.038.56 nih. Nah, aku belum sama sekali update guys, jadi belum tahu, tapi udah heboh banget beritanya, katanya banyak ini itu. Wah, aku jadi penasaran banget pengen lihat guys. So kalau gitu teman-teman, langsung aja kita ke Play Store ya guys ya. Jadi ini karena masih versi yang lama, aku langsung update aja Sakura kursi motor aku. Oke guys, kita langsung update. Jadi sambil nunggu update, aku mau lihat juga apa yang baru sebenarnya guys ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi yang baru itu, oh ini masih yang lama nih guys. Tunggu dulu sebentar. Berarti aku harus tunggu ini sampai selesai dulu ya guys ya. Jadi baru ada tulisan apa yang baru. Karena kalau yang 1.038.56 masih yang kemarin ya. Oke deh, kalau gitu kita lihat dulu guys. Come on, mana nih teman-teman? Nah, sudah selesai guys. Oke, ini dia. Wah, tapi di sini aku nggak ada tulisannya guys ya, apa yang baru ya. So guys, yaudah apa boleh buat, kita lihat sama-sama aja ya. Langsung aja kita ke Sakura kursi motornya. Karena ini aku di versi yang ke 1.038.72 guys. Wah, coba teman-teman kalau gitu langsung aja kita lihat Sakura ini apakah ada baju baru. Biasanya kalau updatean ada baju baru ya. Eh, kok langsung ke situ, maaf guys. Coba kita lihat dulu. Ini gak ada ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gantiin baju ya. Aku pengen Sakura ini pakai baju apa ya teman-temannya. Langsung aja kita pakai baju aku mau jadi princess aja deh guys. Nah, ini dia teman-teman, tapi warnanya aku ganti aja jadi warna warna pink yang ini guys. Terus warnanya perpaduan sama yang warna ini ya. Coba ya, kita sesuaiin dulu warnanya. Oke, tinggal model rambutnya, aku pengen yang nomor 25 aja. Terus warnanya warna merah juga, tapi nggak usah pakai aksesoris ya guys ya. Oke guys, tinggal pakai aksesorisnya mahkota. Aku pengen kesini guys ya, aku kita pakaiin aja mahkota yang ini. Oke, tinggal Sakuroni nih. Nah, Sakuroni udah jadi pangeran sebenarnya, jadi kita gantiin aja warna bajunya ya guys ya. Aku ganti aja jadi warna hijau aja guys. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah cukup guys. Kalau gitu kita bisa langsung mulai. Oke guys, kalau gitu langsung aja yuk kita lihat yang baru. Oke, tadi kan baju-baju nggak ada ya guys ya, aksesoris juga nggak ada. Sekarang aku mau lihat di menunya ya teman-teman. Langsung aja kita lihat di menunya apakah ada yang baru. Oke, terakhir sampai Live Music Club ya guys ya. Tapi teman-teman, kayaknya di sini ada perubahan ya guys ya. Di dekat ke arah edit ternyata propsnya dipindahin guys di samping kanannya. Wah, coba-coba aku lihat dulu propsnya. Wah banyak juga guys. Kalian lihat deh, yang paling atas itu teman-teman, yang di all furniture cooking food itu ada penambahan lagi guys di bagian part of house, garden outdoor sama yang apa nih, vehicle kali ya guys ya. Oh ini kan vehicle kayak kendaraan gitu. Coba aku lihat dulu ya guys ya. Ini, oh iya bener, ada stroller, ada wheelchair ya kan guys. Ada apa nih? Ini masih sepeda yang kemarin. Nah ini ada simple car mini guys. Oh my god, aku pengen lihat ah. Aku pengen lihat, coba lihat. Wih, loh Sakura nih. Guys beneran ada mobil. Ya ampun simple guys. Ih lucu banget, warnanya sama kayak baju Sakura nih teman-teman. Wow, jadinya enak banget ya kalau misalkan ada kendaraan di props gitu ya guys ya. Eh coba-coba lihat lagi, tadi kayaknya kalau nggak salah ada beberapa deh guys. Coba aku langsung ke props lagi. Kita lihat lagi yang simple car apa nih? Yang ini seperti apa? Wow, ini mungil lucu banget guys. Parah, keren banget guys. Oke, kalau gitu coba kita lihat lagi mobilnya. Yang ini apa nih? Simple car minivan. Coba ya. Ini apa, minibus gitu? Wah, iya bener. Wah, ini mah berarti kita nggak perlu itu loh guys, berhenti mobil Alphard lagi ya. Wah, Sakura ini udah punya mini car sendiri guys. Tapi ini yang modelnya van gitu ya teman-teman ya. Wah, bisa bawa teman-temannya Sakura ini jalan-jalan nih. Oke, kalau gitu untuk propsnya lagi yang simple car dog. Maksudnya? Oh, bebek. Oh, wah. Jangan-jangan kita bisa jalan-jalan pakai bebek ini ya nih guys ya. Soalnya kan setahu aku kan waktu itu cuma jadi item doang ya teman-teman. Tapi sekarang udah ada tombol rem gasnya gitu loh. Wah. Eh, aku mau ke Sakura nih ya. Jadi kalau gitu ya. Sakura nih. Sakura nih. Coba kamu ikut. Lihat teman-teman apa yang terjadi dengan Sakura dan Sakuroni.
aja kali ya temen-temen yang warna pink ya. Soalnya lebih kayak, warna pink yang sana ya guys. Ini aja yang warna kuning aja yang lebih simpel. Sakura nih, kamu kok diam aja sih? Ayo! Mana dia? Kamu Nia. Aku tuh nyariin kamu. Mobilnya kok banyak banget sih Sakura nih? Banyak banget Sakura nih, bagus banget kan? Kamu pilih yang mana nih? Yang ini aja nih, yang warna kuning aja nih, keren nih. Oh yaudah, ayo cepet. Sini aku aja yang nyetirin ya. Wah, cuma sayangnya guys ya, karena ini mobilnya dari props teman-teman, jadi kaca mobilnya itu nggak terlihat gitu ya guys ya, lebih gelap gitu. Wah, tapi sih nggak apa-apa sih, karena kan aku kadang juga butuh guys kendaraan. So guys, kalau gitu aku pengen lihat juga deh kendaraan yang lain, kita lihat apakah ada yang berubah. Oh, Alphardnya masih sama ya teman-teman ya. Coba kita ke sekolah guys, coba kendaraannya berubah nggak? Tadi Alphard sih masih sama. Coba kita lihat. Wah, keren banget. Sekolah nih, cepetan sini. Wih, Sakura nih, lihat itu mobilnya baru loh. Iya bener Sakura nih. Ih, keren keren keren. Kita pakai mobil yang ini aja gimana? Oke. Guys, ini mobilnya warna merah yang punya kepala sekolah yang di sekolah ini teman-teman, kayak sedan yang ada di istana ya. Wah, akhirnya di-update juga teman-teman. Tapi sebentar ya, aku pengen lihat ya, bannya masih muter sendiri enggak nih dia? Wah, udah enggak guys. Soalnya pelek mobilnya juga udah ganti ya. Kayak mobil terbaru gitu ya guys, kayak Toyota apa ya, kayaknya agak-agak nggak asing sama model kayak gini, tapi ini keren banget sih sedannya sih. Oke, kalau gitu guys, langsung saja kita ke tempat selanjutnya ya. Kita jalan-jalan dulu. Banyak yang bilang, kak coba ke amusement park, kak ada sesuatu yang baru. Apa ya? Coba. Sebentar. Ini loh teman-teman. Apa itu? Coba aku jalan ke sini ya. Wow, ada jalan baru ternyata. Ini kita disuruh kemana nih guys? Coba aku ikutin dulu jalannya ya. Mumpung aku pergi sama Sakura nih teman-teman, Sakura nih ya. Jadi kita langsung aja langsung berlibur nih ke amusement park. Wah, aku nggak nyangka. Wih, lihat guys, lihat. Oh my god, itu apa? Sakura nih, cepetan turun dulu di sini. Lihat itu. Sakura nih, itu istana ya? Sepertinya begitu. Wah, berarti istananya ada dua ya guys sekarang ya. Tapi gue gak tahu sih ini istana apa teman-teman. Jadi kita langsung lihat sama-sama aja ya. Soal tadi pas lagi aku update Sakura Scooter motor aku gak lihat apa yang baru guys. Jadi coba aja kita cari tahu bersama-sama ya guys ya. Nah, jadi teman-teman langsung masuk ke sini nih. Wah, ada apa? Beb. Kamu jadi penjaga istana lagi? Iya. Selamat datang ya Sakurani. Oh, terima kasih. Ayo Sakurani, aku pengen lihat tuh. Ada bear banyak banget di sini. Ada bear emas guys. Bear emas. Dia nunjuk-nunjuk guys. Kamu siapa ya? bear emas, boleh masuk gak? Ya boleh loh. Tadi aku cinta kembang api. Emang ada kembang apinya? Ada. Cari aja. Oh ya udah deh kalau gitu. Nanti kita cari. Sebentar guys. Sepertinya tadi kalau aku deketin dia kayak dia jualan deh. Bear, kamu tukang jualan ya? Iya. Wah, bear emas ya jualan kembang api. Boleh, kita beli. Bear, aku beli ya kembang apinya ya. Nah, teman-teman, aku sudah beli nih. Sakura nih. Apa Sakura nih? Kamu beli kembang api? Iya. Guys, suara apa itu? Wah, itu Sakura nih. Lihat. Wah, keren ya teman-teman. Wah, ternyata kalau kita beli kembang api sama bear itu teman-teman, ini langsung loh meledak di sini nih kembang apinya. Wah, keren. Sakura nih keren banget ya. Iya, Sakura nih, tapi keren-keren ngomong-ngomong itu apa? Coba aku deketin dulu ya. Wih, ada actionnya nih. Kita bisa duduk. Jangan-jangan teman-teman ini kendaraan. Oh no! Guys, aku gak mencet apa-apa tiba-tiba ini. Bisa jalan sendiri loh. Ya ampun. Wah, indahnya sambil lihat. Wah, itu apa teman-teman? Kok kayak ada water boom gitu ya? Wah, kita keliling istana. Oh my god, aduh. Ya ampun guys, keren banget. Ini mah sama seperti UFO kali ya guys ya, cuman bedanya ini UFO untuk di istana kali ya teman-teman ya. Keren guys, kendaraan baru nih kan. Kalau kayak di villa kan kayak ada kendaraannya Santa. Nah kalau ini kendaraan istana guys, asiknya. Tadi ada water boom guys di belakang istana, aku pengen lihat kalau gitu. Yeay, sudah sampai. Sakura nih, ayo cepetan sini, aku pengen lihat. Kita ke belakang yuk, ayo Sakura nih. Bearnya banyak banget guys. Wah, kita disambut bear. Selamat datang di istana amusement park. Wow guys, disambut bear-bearnya loh. Coba kita naik ya. Ini istana Disneyland atau apa ya teman-teman ya? Soalnya keren banget tuh di amusement park, tapi ada permainannya gitu guys. Coba
coba aku naik ke atas ya guys ya. Kita harus lewat belakang. Wah, lihat ini ada meja-mejanya. Nih, Sakura nih aku pengen cobain ah sofa istana deh. Coba sini dong dulu. Wah, jualan guys, ada makanannya. Yuhuu, bisa aja semua teman-teman Sakura nih untuk makan di istana baru guys. Oke, kalau gitu aku akan beli yang ini aja hamburger ya guys ya. Enak banget ya Sakuroni. Iya Sakuroni, makan gratis tapi ini bayar tahu. Oh iya ya, kamu yang terakhir ya. Makasih ya. Iya sama-sama. Ber, ngapain kamu di sini? Pelayannya ada Bernya juga guys. Welcome. Iya, makasih makanannya enak. Ayo guys, kalau gitu aku pengen lihat lagi. Oke, ini turun ke bawah berarti ya. Nah, teman-teman, aku pengen lewat sini guys. Kita lihat ya. Tadi kalau enggak salah itu terbangnya ada di belakang gitu loh, guys. Nah, aku coba ke sini ya, teman-teman ya. Wah, ini istananya luas banget guys, beneran deh. Ya ampun, pantesan Sakura jarang update guys, tapi sekalinya update, boom ya kan. Keren parah, banyak banget bangunan. Terus juga ada props juga ya guys ya. Dan yang paling aku suka ini guys, ada istana baru sama ada wahana baru itu loh, banyak banget kendaraannya. Nah teman-teman kalau lihat dari sini, oh ini yang dari belakang amusement park guys. Oh berarti kita harus ke belakang sana. Sakura nih, aku pergi ke sana dulu, ke atas dulu, nanti aku telepon kamu ya. Oke, kamu jangan lama-lama ya. Iya. Ayo guys, kalau gitu guys, kita langsung ke belakang ya. Wah guys, parah sih parah, kalian cepetan aja update Sakura Squad Simulator kalian supaya kalian bisa nikmatin update terhadap terbaru seperti ini guys. Tuh kan, wih kerennya. Wah, padahal sudah banyak yang buat waterboom, tapi Garusop buatin waterboom khusus di Sakura ya guys ya. Wih keren, dilihat teman-teman. Asik banget ini. Yuhuu, keren-keren banget guys tuh ya kan. Tapi sebentar guys ya, ini airnya mengalir kemana ya? Wah, ada rintangannya gitu loh teman-teman, kayak arum jarum gitu bukan sih guys? Wah, aku pengen coba. Kira-kira ini ada wahananya apa enggak nih? Coba nih, aku naik ke atas ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita naik ke atas puncaknya. Wih, ada tangga ini loh guys. Wah, ini seperti jalan rintangan benteng Takeshi kali ya. Wih, keren ya. Asik banget nih. Aku telepon Sakura nih deh kalau gitu. Kayaknya nih udah aman guys kalau ditelepon. Sakura nih, lihat nih kita ada di atas. Wah, Sakura nih tiba-tiba kita ada di sini. Iya, keren kan pemandangannya? Cantik banget. Ini gokil parah banget guys. Bagus banget. Aku seneng banget. Aduh, makasih pokoknya buat teman Ani atau teman-teman kalian. Maksudnya buat kalian semua yang udah infoin aku untuk buru-buru update Sakura ya guys. Ternyata bener sudah update loh guys. Wih, ada apinya juga di sini guys. Oke, kalau gitu aku pengen ke arah sana ya guys ya. Coba yang ke sana apa tuh? Wah, ada ber emas lagi. Dia jualan apa lagi guys? Ya duit aku cuma tinggal 1000 lagi. Ber, kamu jualan apa? Selamat datang, cobain persotannya. Ah, persotan? Wah iya bener. Sakura nih, curang Sakura nih dulu. Tiba di mana guys? Wah, ada lampu-lampu gitu teman-teman. Wih, keren ya.
tadi kalau nggak salah di propset jadi aku cuman baru lihat kendaraan. Nah, kalau kita lihat lagi di part of house guys, coba aku mau lihat. Kita lihat dulu ya, ini paling bawah ada apa nih? Coba nih, ini apa? Wah, ada tiang-tiang. Oh iya, tiang-tiang ini mah masih yang lama ya teman-teman ya. Coba lagi, aku pengen lihat-lihat dulu ya guys ya. Nah, garden ini apa nih guys? Coba. Gardennya apakah ada yang baru? Nah, ada apa nih? Coba ini dari kan yang terakhir flower-flower ini ya teman-teman ya. Nah, berarti tinggal nah ini utility pole guys. Wow, apa ini? Oh, ini seperti oh ini tiang listrik teman-teman. Wah, ada juga traffic mirror nih guys. Ini apa nih? Oh, ini cermin lalu lintas guys. Itu loh ya kalau misalnya dipegang itu ternyata ini bukan cermin loh guys. Kalian, aku pernah lihat sih di TikTok. Jadi itu kayak bukan cermin gitu guys. Tahu aku, ini bahannya bukan kaca, kayak plastik gitu guys. Tapi ini ditaruh di untuk sudut-sudut gitu loh. Tapi keren banget nih kalau buatin drama. Terus di sini ada properti seperti ini teman-teman. Wah, tambah keren rumahnya. Eh coba lihat lagi kalau gitu di garden lagi. Coba ini ada swimming ring. Apa nih? Wah, ada pelampung guys. Berarti ini sakura ini bisa berenang di sini guys. Eh coba-coba ini kan di perahu ya guys ya. Aku coba berenang di sini. Nah. Oh mungkin harus yang tenggelam gitu kali ya guys ya, pakai swimming ininya ya, pelampungnya ya. Oke, kalau gitu aku pengen lihat lagi ada apa lagi? Ada conch. Apa ini? Apa ini guys? Coba, ini ada yang B juga. Bentuknya kayak apa sih ini guys? Seperti conch-conch itu. Oh, jangan-jangan ini keong teman-teman. Iya bener ya kan, keong tuh ada yang muter ke atas, ada yang ke samping gitu guys. Ini kalau di gitu nanti dia keluar muncul gitu teman-teman. Aku pernah tahu mainan keong gitu. Wah keren banget guys propsnya, banyak banget item baru guys. Oke kalau kendaraan udah ya, kalau building kayaknya sih nggak ada ya teman-teman, masih sama. Terus di sini ada apa lagi, coba aku lihat dulu ya guys ya di cara edit. Kita lihat dulu, coba kita scroll apa ada yang baru. Nah ada yang baru juga guys di position rotation scale guys. Oke berarti coba aku klik. Wow, berarti kalau karakter position berarti bentuk karakter kita dong teman-teman. Coba aku scale coba ya. Wah iya, sakuranya jadi besar. Wah berarti sakuranya bisa jadi anak kecil dong. Coba-coba aku kecilin kalau gitu ya guys ya. Coba, oh kecilnya cuma segini guys, jadi bisanya cuma sampai besar doang ya. Coba-coba, oh tapi tunggu sebentar teman-teman, kalau dikecilin sih nggak bisa ya, bisanya besar gini teman-teman. Wah bisa jadi raksasa nih sakuranya ini, asik. Tapi ya guys ya, ada lagi yang baru karena ya teman-teman tadi kan mobil kepala sekolah sudah ganti, terus mobil sakura ini nggak ganti tapi ada beberapa tambahan mobil. Coba kalau kita ke polisi ya guys ya, aku pengen lihat nih, kita lihat kendaraan-kendaraannya aja guys. Coba kalau di polisi seperti biasa apakah berubah? Nah ibu Yoni, wah sakura ini jadi besar guys. Lihat guys, wah ini masih sama guys, berarti ibu Yoni nggak punya mobil baru guys. Coba kalau ke polisi yang kedua coba ya, kita lihat. Wah ada dua kendaraannya. Oh my god, ini kan yang biasa itu ya teman-teman ya, itu pakein kit pak, berarti pakein kit punya kendaraan baru teman-teman. Sakuranya jadi besar gini sih. Wih ini keren banget sedannya. Wah ini mobil patroli ini guys. Eh by the way karena ukurannya sakuranya besar kayak gini teman-teman, jadi nggak bisa naikin ya. So guys kalau gitu aku langsung aja, kasihan sakuranya aku ditinggalin di sana guys, mungkin dia masih jadi bajak laut untuk keliling-keliling istana. Pokoknya bagus banget ini update terbarunya, aku gak nyangka banget walaupun update sakura lama banget tapi sekalinya update wow, gak nyangka banget guys, banyak banget perubahannya, bahkan aku happy banget ya guys ya. Mudah-mudahan aku secepatnya bikin drama ya teman-teman sesuai permintaan kalian. So kalau gitu jangan lupa di like seperti bisa jempolnya kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Angin Game karena sana juga aku main game Sakura Crystal Matter. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Angin Game selanjutnya. Bye-bye.